Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, sekarang mari kita coba memecahkan persamaan sistem linear, ya, sistem linear. Nah, jika di sini kita anggap kita memiliki matriks augmentasi, kemudian kita reduksi barisnya. Nah, jika di sini kita memiliki tiga persamaan, ya, dan kita memiliki tiga, di sini ada koefisien, ya, 1, 1, 1, kemudian 1, 2, 3, dan yang di Z ini kita punya koefisien 1, 3, 4. Nah, kemudian kita punya matriks augmentasi yaitu 3, 0, min 2. Nah, sekarang kita ingin reduksi matriks augmentasi, yaitu kita reduksi barisnya. Jika di sini kita punya kolom yang berputar atau pivot kolom, nah baris pertama tetap, nah sedangkan yang ini tetap, nah baris kedua kita reduksi. Nah, untuk mendapatkan baris kedua ini 0 yang ini, kemudian kita lakukan pengurangan baris 2 dengan 1. Jadi 1 kurang 1 adalah 0, 1 dikurang 2 adalah 1 dikurang 2. Maaf, harusnya di sini baris 2 dikurang baris 1. Ya, jadi di sini kita kurangkan, yaitu mulai 1 kurang 1 0, dan 2 kurang 1 adalah 1 di sini, kemudian 3 kurang 1 adalah 2, dan 0 dikurang 3 min 3. Nah, kita ingin dapatkan yang ini 0, kita ingin merubah ini 0, jadi kita ubah, yaitu jadi baris ketiga dikurang baris 1, yaitu ini adalah 0, 3 dikurang 1 2, 4 dikurang 1 adalah 3, kemudian min 2 dikurang 3 adalah min 5. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan reduksi baris yang lain. Kita ingin dapatkan yang ini 0. Nah, jadi ini sama dengan, nah, kita baris kedua adalah tetap, jadi 0, 1, 2. Ini min 3, ya. Nah, kita ingin di sini 0, jadi kita ganti yaitu baris pertama dengan baris pertama dikurang baris kedua. Jadi 1 dikurang 0 adalah 1, 1 dikurang 1 adalah, jadi baris pertama dikurang baris kedua, jadi 1 dikurang 0 adalah 1, 1 kurang 1 adalah 0, 1 dikurang 2 adalah min 1, dan 3 dikurang 3, jadi 3 tambah 3 adalah 6. Nah, jadi, nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang baris ketiga, kita ingin yang ini adalah 0. Jadi kita ganti yaitu baris ketiga dikurang 2 kali baris kedua. Jadi 0 dikurang di sini adalah 0, 2 dikurang 2 kali 1. Jadi 2 dikurang 2 kali 1 0, 3 dikurang 2 kali 2 adalah min 1, kemudian min 5 dikurang 2 kali min 3. Ya, min 5 dikurang 2 kali min 3. Jadi, min 5 dikurang min 6. Yaitu, min 5 ditambah 6 hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini. Dapatkan 1. Nah, dari matriks ini, kita harusnya di sini adalah plus 1. Jadi kita reduksi lagi baris ini, yaitu dengan perkalian min 1. Nah, jadi ini dapat plus 1 dan min 1. Nah, sekarang kita ingin dapatkan yang ini 0. Nah, selanjutnya
kita lakukan reduksi baris tersebut. Jadi baris ketiga ya sekarang tetap 001 min 1. Nah, kita ingin yang ini ya min 1 ini adalah 0. Jadi kita ganti baris pertama ditambah baris ketiga. Maka hasilnya adalah 0. Ya, 1 ditambah 0 adalah 1, 0 ditambah 0, 0, min 1 ditambah 1 adalah 0, 6 ditambah min 1 adalah 5. Nah, sekarang kita ingin yang 2 ini kita dapatkan 0. Sehingga baris kedua dikurang 2 kali baris 1. Jadi, 0 dikurang 2 kali 0 adalah 0, 1 dikurang 2 kali 0 adalah 1, dan 2 dikurang 2 kali 1 adalah 0. Nah, min 3 kurang 2 kali min 1. Min 3 dikurang 2 kali min 1, jadi sama dengan min 3 dikurang 2. Min 3 ditambah 2 adalah min 1. Jadi di sini min 1. Nah, sekarang kita punya matriks augmentasi dari reduksi baris. Nah, ini adalah bentuk reduksi baris. Nah, yang ini adalah nilai yang dapat dirotasikan. Nah, sekarang kita dapatkan di sini. Ini variabel dari variabel yang tadi yang tiga yang di atas ini. Nah, jadi yang kita dapatkan di sini adalah x ada 0 dikali y ditambah 0. Ini sama dengan 5. Oke. Dan kemudian 0 dikali x ditambah 1y ditambah 0z. Jadi y sama dengan min 1. Nah, dan terakhir kita dapat 0 kali x kali 0y ditambah 1 kali z. Jadi z adalah min 1. Nah, kita dapatkan solusi dari persamaan 3 variabel di atas. 3 persamaan di atas. Nah, saya harap kalian mengerti dengan pelajaran kita kali ini. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.